kita di mana ini? Terus cara turunnya gimana? Yo, 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 yo. Yo, yo. Ini ada orang lain guys. Ini guys. Ada orang lain juga guys. Halo guys, jadi seperti ini guys ya, kita pengen main private servernya WoW Dragonflight ya. Jadi pertama-tama kita ketik di Google itu private server ya guys, ya seperti ini. Setelah itu kita ke bagian, kita turun guys, turun. Nah ini guys, kita klik yang ini ya guys. Ingat ya guys, yang ini ya. Ya. Kalian klik di sini. Setelah itu kalian klik start playing. Ya. Habis itu kita dibawa ke website-nya ya. Ini website-nya. Dia website-nya itu ini gua kasih tahu dulu guys ya. Ini adalah server Rusia. Dan di sini mainnya juga nggak nge-lag dan lancar, dan juga banyak yang main juga guys ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Mana ya? Sebentar ya. Join Discord, kita join Discord ya guys. Setelah itu kalian pertama-tama itu kalian ke websitenya seperti ini, kalian bikin ID ya guys, bikin ID. Sini kalian mau bikin ID apa, seperti ini kan gue coba ya. Corok email ya, kalau web uncoro@gmail.com, passwordnya, jadi passwordnya ulang lagi ya guys. Terus di sini kita centangin yang ini guys ya, kita centangin, terus kita create account. Oh, passwordnya nggak sama. Coba ya, ini berhasil ya guys. Habis itu kita login, kita login, kita pakai ini, lihat guys, bener kan guys, ini dia ada Rusia dan ada Inggris. Kita pakai translate Inggris ya, karena gue sih nggak bisa Rusia guys. Jadi nanti di dalam gamenya itu ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian bisa cobain. Jadi di sini kita tulis uncoro email, passwordnya yang tadi ya guys, login. Nah ini kalau kalian udah login guys ya, sudah login seperti ini, kalian sudah terdaftar, jadi kalian tinggal download. Oke, kita download dulu.
play, terus play. Jadi kan pertama dia dia suruh kita bikin register dulu, Redcon, habis itu tahap download. Ini kalian harus download dua-duanya ya guys ya. Ini mini kliennya, terus kalian download launchernya. Jadi nanti pas di dalam setelah kalian download ini size-nya. Oh, ternyata gue udah download guys ya, jadi nggak bisa download lagi ya. Jadi setahu gue ini size-nya filenya Dragonfly Rusia ini adalah 4,5 GB. Dan ini launchernya nggak nyampe 500 Mbps, itulah ya. Jadi kalian ke habis itu sudah download, kalian ke sini ya guys, ke download. Setelah download, kalian di sini di Wong-nya masuk. Pertama yang kalian lakuin itu adalah kalian ekstrak Artium WoW launcher-nya dulu. Jadi kalian ekstrak dulu ini. Setelah dia udah ekstrak, nanti dia keluar folder baru lagi, guys. Folder barunya itu seperti ini ya guys. Nah nih folder barunya. Jadi nanti kalau kalian udah ekstrak itu, nanti dia keluarnya seperti ini guys. Kalian lihat. Nah, kalau kalian mau masuk ke dalamnya, itu kalian harus, oh sebentar ya, ini oke. Kita coba ya guys ya. Ternyata tadi gue kirain gue masih ada di dalam, ternyata gue udah logout, jadi ya kita cobain ya. Jadi kalian pertama harus klik ini dulu ya guys untuk mainnya ya. Nah nih tuh di situ dia udah beritahu don semua. Jadi kalian tinggal masuk login. Di sini yang kalian masukkan adalah Tuncoro. Guys, pakai email ya guys, username-nya ya. Atau kalian mau pakai nomor handphone juga boleh, tapi sih enaknya pakai Gmail ya. Di situ passwordnya. Ini karena gue udah ubah ya guys, tulisannya menjadi tulisan Inggris ya. Jadi buat kalian itu pertama-tama mungkin bingung karena itu tulisannya pasti Rusia gitu loh. Jadi di sini kalian pertama kalian login dulu aja. Yang penting kalian tahu caranya masuk ke dalam, pilih servernya. Setelah kalian pilih servernya ya, tampilannya seperti ini ya guys. Ya. Oke dong guys. Kita udah masuk ke dalam. Ini setiap pilih karakter kita ganti-ganti karakter ya guys, itu nge-lag guys karena emang belum sempurna banget ini server ya. Tapi menurut gua ini yang terbaik karena emang pas pilih karakternya itu nge-lag, tapi nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam itu dia lancar sekali ya. Ini kan kita, gue pilih karakter ras naga ya. Ya di sini kita pilih, kalian juga bisa pilih wanita atau pria. Cuma setiap ganti-ganti karakter itu dia nge-lag guys, karena dia perlu download datanya lagi agar tampilannya bagus gitu loh. Jadi ya pertama sekali ya emang berat guys, tapi nanti kalian jadi nggak nge-lag kok. Kita tungguin ya, tungguin. Oke ini yang cowoknya ya guys. Oke guys, nah, di sini kita coba main ya guys, kita pilih karakternya. Oke custom namanya kita kasih nama Chandra. Oh ya, udah kasih nama Chandra kok.
terus kita face-nya kita mau. Ya oke lah, ini kita nanti aja guys ya, kita langsung aja ke end game-nya. Gimana end game-nya? Kita lihat tampilannya nge-lag atau enggaknya ya, kita cobain ya. Ini sekedar gue cuma buat contoh bikin karakter, kalian juga bisa bikin yang kalian mau, seperti di sini kan ada pilihannya. Jadi ya kita finish dulu deh. Nah guys, ini udah jadi guys, levelnya langsung 58 ya. Kita masuk guys ke dalam. Nah loadingan di sini untuk kalian yang belum main, di sini dia agak lama guys. Ya harus loading datanya dulu. Ya kalian tungguin aja, mungkin bisa 5 menit, 10 menit. Ya. Tapi setelah itu next dia akan cepet kok. Karena ini gua udah pernah main, jadi di sini loadingannya ya lumayan cepet ya. Tapi kalau untuk yang baru-baru pasti agak lama. Nunggunya juga bisa kalian tinggal lah. Kalau lama. Ini udah masuk ke dalam. Nah, ini seperti ini guys ya, kalau kita pilih bangsa naga. Ya, oke dong. Keren. Jadi di sini gua nggak mau skip. Gua biarin. Eh ternyata sebentar doang guys, gua juga nggak tahu. Enggak loh, lanjut guys. Kita nontonin dulu ya. Begitu doang. Kirain mah apa? Ini kita di mana? Ya. Kita di mana ini? Terus cara turunnya gimana? Yo. Yo. Kita coba ya guys. I'm out of range. Ini ada orang lain guys. Ini guys. Ada orang lain juga guys. Yes. Did you try the guess? Guys, kita ketemu orang baru juga guys, dia juga baru download dong. Dia juga nggak tahu tuh Magician. Dia juga nggak tahu harus gimana, dia bilang quest atau enggak. Coba ya guys. Only the finest goods. The pleasure doing this. Jadi seperti ini ya guys, ini kan tutorial cara download dan cara masuk ke gamenya udah gua kasih tahu semuanya. Di sini juga nggak nge-lag guys, kalian bisa lihat pingnya di sini ya. Ini pingnya itu adalah segini guys, 20 Mbps, ini FS ya. Terus
Oh iya, kan gue mau kasih tahu caranya ganti bahasa Rusia ke bahasa Inggris ya. Ayo kita cobain yuk. Jadi di sini kalian ke option dulu guys, option. Jadi nanti ini tampilannya orang tampilan tulisan Rusia ya tetap ya. Jadi kalian ke sini dulu. Habis itu kalian lihat dari bawah nomor 2 guys. Kalian pencet. Nah, di sini nanti kalian ganti ke bahasa Inggris ya. Nanti di sini dia di situ dia dikasih tahu agar disuruh restart dulu kliennya ya. Jadi kalian udah ganti, kalian pencet close. Setelah itu kalian matikan, kalian login lagi seperti ini ya guys. Kalian login lagi seperti yang barusan dan kalian bisa lihat dong pakai bahasa Inggris nantinya. Kalian boleh cobain, oke? Okay? Di sini sampai di sini video yang gue buat, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Thank you guys, bye bye.